Salam sejahtera, anda sedang menonton Cerita bersama saya, Naila Huda. Dan untuk jam ini, kami nak bawakan cerita di sebalik berita kejadian tanah mendap di Lestari Perdana Bandar Putra Permai Serdang petang semalam yang mendapat perhatian di media sosial selepas tular rakaman video oleh salah seorang saksi yang berada di lokasi kejadian. Dan tinjauan Astro Awani di lokasi hari ini mendapati kejadian itu sebenarnya bukan pertama kali berlaku, tetapi kali kedua selepas insiden pertama berlaku pada 2017. Dan kalau kita lihat pada insiden semalam, sebanyak 17 premis komersial di sekitar kawasan tanah mendap itu terpaksa memberhentikan sebarang operasi buat sementara waktu. Dan pada masa yang sama, beberapa kenderaan yang diletakkan di kawasan tersebut juga dilaporkan rosak teruk apabila berlaku kejadian tanah mendap itu. Dan rakan tugas Raja Hisham berada di lokasi kejadian sejak pagi tadi dan sempat bertanya kepada peniaga dan penduduk setempat bagaimana mereka menyaksikan insiden yang berlaku semalam. Raja Hisham boleh kongsikan apa yang terkini dari sana. Baik, kejadian yang berlaku semalam adalah semang sekali di luar jangkaan, walaupun ini adalah kejadian kali kedua sebenarnya, Naila, yang berlaku di tempat yang sama. Kali pertama adalah berlaku yang adalah pada tahun 2017. Dan sejak malam tadi, usaha-usaha untuk menstabilkan pergerakan sebarang pergerakan tanah di kawasan yang mendap ini telah pun dijalankan dengan dia melantik Majlis Bandaraya Subang Jaya, melantik beberapa kontraktor yang datang membuat kerja-kerja untuk menanam cerucuk. Dan difahamkan lebih 150 cerucuk akan ditanam bagi menghalang pergerakan ataupun menyemumkan pergerakan tanah yang berlaku di sini, bagi menstabilkan dia, sekurang-kurangnya untuk menghalang mendapan itu terus berlaku. Dan pagi ini pun sebenarnya mendapan ataupun pergerakan tanah masih lagi berlaku. Dan oleh kerana demikian, satu arahan telah pun dikeluarkan oleh pihak berkuasa, oleh PDRM, untuk yang diberikan kepada pemilik-pemilik premis perniagaan dua tingkat yang ada di sini ini, untuk keluar dari kawasan ini untuk mengosongkan premis-premis mereka buat sementara waktu, sementara kerja-kerja pemasangan cerucuk ini dilakukan. Dan anggaran kepada proses untuk menanam cerucuk ini dianggarkan lebih kurang memakan masa seminggu. Dan tentunya ia tidak menyenangkan kepada peniaga-peniaga di sini. Tapi itu adalah satu tindakan yang harus diambil sebagai pihak yang bertanggungjawab atas keselamatan, bukan sahaja untuk memperbaiki apa yang berlaku ini, tetapi juga untuk memastikan keselamatan peniaga-peniaga di sini juga adalah terjamin. Dan itu adalah arahan yang terpaksa dikeluarkan, dan alhamdulillah mereka aku untuk mengosongkan. Dan hari ini baru saja mereka pun ada yang sebahagian mereka agak lewat juga untuk mengosongkannya, tapi alhamdulillah premis yang terlibat, sebanyak 17 premis perniagaan membabitkan bangunan dua tingkat ini telah pun dikosongkan sejak tengah hari tadi, bermula tengah hari tadi. Tetapi Naila, ada satu lagi cerita yang kita mungkin tidak senang untuk didengar, tapi kita harus menerima fakta ini bahawa ini adalah kejadian kedua yang berlaku. Kali pertama adalah 2017, dan tentunya kali pertama berlaku juga adalah mengambil iktibar daripada rentetan daripada itu. Peniaga-peniaga ini tentunya merasakan kebimbangan walaupun ia berlaku pertama kali pada 2017, dan tentunya mereka tidak berdiam diri. Dan apa yang saya dimaklumkan hasil daripada temubual, dua orang yang tinggal yang sempat saya temui, kerana yang lain kebanyakannya sudah pun mengambil langkah untuk meninggalkan premis mereka seawal malam tadi, dan ada sebahagiannya masih tinggal. Jadi sempat saya mengikuti ataupun menemubual, mendekati, mendengar sendiri retihan mereka bagaimana perkara ini berlaku dan apakah sebenarnya sejarah di tempat ini mendapan yang pernah berlaku dan diceritakan kepada kita mengenai perkara ini dan pernah berlaku pada 2017. Dan ia diakui sendiri oleh pegawai daerah Petaling, iaitu Dato' yang saya temubual pagi tadi, Dato' Johari Anwar, yang turut mengakui bahawa ini adalah kali kedua. Dan buat kali pertama itu, mereka telah pun mengemukakan aduan kepada Majlis Bandaraya Subang Jaya akan kerisauan mereka. Sebab yang berlaku kali pertama itu pun hampir menyamai, cuma skalanya agak kecil, tetapi kedalaman ataupun kerosakan itu agak besar juga sebenarnya kali pertama itu. Dan mereka telah pun mengutarakan aduan mereka, tetapi apakah ia dijawab oleh Majlis Bandaraya itu wallahualam. Daripada apa yang mereka beritahu kepada kita, aduan itu tidak dijawab dan tidak terjawab sehinggalah pada September baru-baru ini tahun lalu. Pemasangan sedikit daripada pemasangan, iaitu meletakkan kanvas berwarna biru untuk mungkin di atas runtuhan lama itu,
Itu saja yang dilakukan, tetapi nampaknya ia tidak mampu menghalang skala hujan yang begitu besar sehingga menyebabkan berlakunya kejadian itu. Tapi apapun, kepada penonton mungkin kita boleh dengarkan sedikit daripada temu ramah ataupun temu buah saya yang sempat saya temui peniaga-peniaga di sini atau akan kebimbangan mereka yang telah mereka utarakan sebelum ini. Kita dengarkan apa kata mereka. Ada buat untuk pergi buat aduan. Buat aduan tapi tak ada apa. Lepas tu last kali yang ada buat sini 2021 September adalah buat sikit untuk cover balik yang ni lah. Ada buat pembinaan sikit lah dan cover kawasan tu. Lepas tu selama malam 22 hari bulan hujan lebat, lepas tu jadi terus panjang. Saya memang dah duduk sini dah memang lama lah. So sebelum ni adalah belah sana. Runtuh juga? Belah sana. Dalam 4 ke 5 tahun yang lepas. Dalam. Dia punya dalam kalau belah sana. Lepas tu sekarang depan pula. Yang itulah. Dah pernah lah. Raja Isham, kalau kita lihat video yang tular di media sosial semalam, seolah insiden tanah mendap itu berlaku secara tiba-tiba. Kalau nak bertanya kepada penduduk dan peniaga yang berada di lokasi itu semalam, adakah mereka sebenarnya sudah pun mengesan mungkin ada sedikit retak yang berlaku ataupun pergerakan yang berlaku dalam beberapa hari atau minggu yang lepas, ataupun adakah insiden itu berlaku secara tiba-tiba dan tidak dijangkakan? Baik, kalau kita ikuti temubual sebentar tadi melibatkan seorang alta itu adalah pemilik pada bengkel yang betul-betul berhadapan dengan tempat kejadian lah. Dan dia berkongsikan cerita juga kepada kita bagaimana peristiwa itu berlaku, kerana tidak ada tanda-tanda awal. Hanyalah crack ataupun rekahan biasa, kemudian semakin melebar dalam masa yang singkat. Dalam masa 10 ke 15 minit sahaja, rekahan itu tiba-tiba jatuh dengan begitu drastik tanpa sempat banyak yang boleh dilakukan. Tetapi walau apapun, beliau adalah pemilik bengkel yang berada di hadapan runtuhan itu ataupun mendapan itu. Dan ada beberapa kereta yang terlibat dan terjunam ke dalam ceruman itu adalah melibatkan kereta-kereta pelanggan beliau sendiri. Dan itu yang dia mungkin kesalkan juga sebenarnya, Naila, sebab ini adalah kebimbangan beliau sejak kali pertama berlaku. Kalau kata-kata ia tidak ada tanda-tanda langsung, runtuhan pertama ataupun mendapan pertama itu juga sebenarnya sudah memberi tanda sebenarnya pada 2017 itu bahawa kawasan itu sebenarnya tidak selamat. Kita tidak tahu daripada sudut ataupun angle daripada penelitian pihak berkuasa tempatan bagaimana melihat perkara ini. Sebab seharusnya apabila sesuatu runtuhan itu berlaku ataupun cerunan tebing itu berlaku berhampiran pada jarak yang ditetapkan beberapa meter daripada bangunan premis yang telah diberikan lesen untuk ataupun diberikan lesen menduduki, tentunya ada prosedur-prosedur tertentu yang membabitkan keselamatan dan sebagainya. Tentulah ada prosedur tertentu selepas berlakunya mendapan pertama itu. Dan ini kita tidak pasti. InsyaAllah kalau ada peluang untuk kita tanyakan sekali lagi tentang perkara ini kepada pihak berkuasa ataupun mungkin pihak berkuasa ataupun Majlis Bandaraya Subang Jaya sendiri mungkin akan mengeluarkan kenyataan. Wallahualam, kita harapkan begitu. Sebab tentunya ada pertikaian mengenai SOP ataupun cara mengatasi sejak kali pertama ia berlaku. Kerana kali pertama berlaku itu di tempat yang sama dan mempunyai kerosakan ataupun impak yang juga adalah besar. Dan tentunya tidak reason ataupun ada kebimbangan yang ditimbulkan oleh peniaga-peniaga itu ada rasionalnya. Dan ini kita tidak tahu, kita tidak pasti kerana belum lagi kita terdapat statement ataupun kenyataan yang dikeluarkan berkaitan perkara ini oleh pihak berkuasa tempatan. Dan tentunya ada alasan-alasan tersendiri dan insyaAllah kita nantikanlah. Tapi sementara waktu ini tidak ada banyak aktiviti di sini melainkan fokus hari ini ditumpukan kepada pemasangan cerucuk di keseluruhan yang membabitkan hampir 150 meter pada radius yang menyebabkan mendapan itu berlaku, Naila. Ya, Raja Isham, pastinya kita nak melihat dari sudut keselamatan itu satu aspek ketika beberapa premis perniagaan perlu ditutup buat sementara waktu ketika kerja-kerja penambahbaikan, kerja-kerja keselamatan masih lagi dijalankan di kawasan itu. Tapi kita juga nak tahu dari sudut kos yang perlu ditanggung, kerugian yang ditanggung peniaga-peniaga di sana yang terpaksa menutup operasi mereka semalam dan mungkin ada juga yang masih lagi terkesan sehingga hari ini terpaksa menutup operasi mereka. Mungkin Raja Isham juga sempat bertanya kepada mereka bagaimana pula dari aspek kerugian, kos yang perlu ditanggung mereka ketika berlaku insiden tanah mendap ini dan juga kerja-kerja susulan itu sampai bila agaknya mereka perlu tutup kedai mereka.
Baik Naila, antara yang saya memang mempertanyakan hal ini kepada mereka, antara dua peniaga itu tadi pun inilah soalan yang kita tanyakan. Dan tentunya tentulah ada kos yang menyebabkan kerugian itu, tetapi tidak diketahui sebenarnya sebab dia masih lagi tergantung dia berapa lamakah pemasangan ini harus berjalan, dan sebab itu inspection dilakukan dan kajian menyeluruh sebelum laporan lengkap dikeluarkan. Tentulah ia agak mengambil masa untuk dilengkapkan, dan tentunya kalau ikutkan daripada pegawai daerah Petaling yang datang tadi memberitahu kepada kita bahawa kerja-kerja pemasangan ini mungkin memakan masa sekurang-kurangnya seminggu. Itu anggaran minimum, sekurang-kurangnya seminggu. Tetapi itu anggaran kepada kerja-kerja pemasangan piling ataupun cerucuk ini. Belum lagi kita kira bahawa kajian yang akan dilakukan oleh pelbagai agensi termasuk JKR, bomba dan sebagainya bagi mengukur kadar kerosakan dan langkah terbaik untuk memastikan tidak berlaku lagi mendapan, dan bagaimana pula SOP selepas daripada itu yang membabitkan premis-premis yang begitu hampir dengan tempat kejadian mendapan ini. Dan tentunya menurut pegawai daerah Petaling tadi yang saya tanyakan adakah bantuan yang akan diberikan kepada dia, dan beliau berkata bahawa tentulah ada perkara ini untuk mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh peniaga-peniaga ini yang membabitkan 17 premis ini akan dipanjangkan kepada Kerajaan Negeri Selangor, dan mungkin Kerajaan Negeri Selangor akan berbincang bagaimana bentuk bantuan yang akan mungkin akan diputuskan sedikit masa lagi, Naila. Okay, baik, terima kasih Raja Syam. Kita akan terus saja ikuti perkembangan susulan daripada insiden tanah mendap di Seri Kembangan ini. Pertama, untuk memahami apa yang berlaku semalam dan pada tahun 2017. Tetapi kedua, juga paling penting untuk memastikan supaya insiden ini tidak berulang dan serta juga memastikan keselamatan penduduk dan peniaga di kawasan lokasi kejadian itu terus saja terjamin. Dan itu perkongsian untuk cerita jam ini. Selepas ini kita nak terus ke Johor bersama dengan rakan tugas Firdaus Azil untuk sedikit perkembangan politik menjelang PRN Johor. Kita akan berhenti seketika kembali selepas ini.